Assalamualaikum dan selamat pagi. Tadi macam tengah hari sudah nih. Oke, selamat tengah hari lah. Oke, hari ini kita ada satu perkongsian. Maybe lagi best 1.3 ya. Ah, mungkin macam 2012 kot ataupun 2014 ini kereta. So, apa masalah ini kereta? Dia mengadu. Bila dia masuk di itu, dia ada delay berapa second baru dia boleh jalan. Berapa second dia anu baru dia jalan. Jadi apa yang kita bagi tahu customer, first kita tengok jadual servis dia. Jadual servis untuk gearbox dia. Dipahamkan kereta ni 2021 dia pernah servis ganti filter katanya lah. Owner dia tiada di sini, dia kerja. Ini yang dimaklumkan dengan saya dan itulah juga yang saya sampaikan. So kita pernah paham. Untuk sistem MyB ataupun yang menggunakan ATF, dia kena ganti minyak gearbox setiap 50,000 kilometer untuk mengekalkan dia punya performance gearbox tu. So, dalam gearbox ni dia banyak elemen-elemen komponen dalam. Contohnya dia ada body valve, dia ada filter, dia ada solenoid, dia ada dalam solenoid dia ada clutch basah itu dalam gearbox. Dia ada juga piston di dalam, dia juga ada converter. Jadi bila komponen minyak ini kita tidak jaga, dia tersumbat ataupun minyak itu hilang daya lincir dia, dia akan kikis itu kelas basah di dalam. Yang tipisnya macam kulit bawang saja. Sebab sistem gearbox ATF dia menggunakan sistem hydraulic, yaitu dia harap minyak 100% untuk gerakan pertukaran gear daripada gear 1, 2, 3 dan seterusnya. Berapa speed tu kendaraan lah. Kalau kendaraan tu 5 speed, gear 5 lah. Dan setiap pertukaran gear tu di dalam tu dia ada kelas lining dia sendiri. Dia halus. Dia ada forward forward lining apa? Kelas dia ada forward, ada reverse clutch. Jadi di dalam tu ditentukan oleh tekanan minyak. Jadi bila minyak tidak ditukar mengikut kilometer yang betul, akan menyebabkan terhakislah dia punya kelas di dalam dan menghasilkan habu-habu besi di kerangkes dia. Jom kita saksikan apa masalah sebenarnya kereta ini dan kenapa dia delay ataupun dia termenung sekejap baru dia jalan. Jadi saya terkejut sebenarnya kereta ini kalau betul dia pernah servis, kenapa kondisi dia seperti ini. So jom kita akan ke sini kameramen, kita tengok. Oke. Sekarang ini filter dia. Apa yang mengejutkan saya, ya? Minyak gearbox dia warna merah tau. Ini minyak gearbox dia sekejap. Ini minyak gearbox. Ini minyak gearbox dia hitam. Minyak gearbox dia hitam, ya? Hitam. Coba satu orang ambil minyak gearbox ATF yang warna yang asal tu, yang baru. Ya. Ini hitam. Dan dia kata dia pernah servis di yang terakhir, dia kata dia pernah servis di mana di minta maaf cakap lah, bukan semua minta maaf di Pro 2. Jadi kita pun suspek sudahlah dia tukar minyak hitam. So kita tengok apa perbezaan. Coba ambil satu minyak yang bagus punya. Ini hitam . Minyak gearbox ini asalnya ATF dia warna merah ya, warna merah. Dan kita tengok apakah yang terjadi dengan minyak ni dan apakah yang terjadi dengan filter ni? Betulkah orang ada tukar ataupun tidak? Allahu a'lam. Kita bukan menganu, mungkin dia terlepas pandang ke tidak. Ini filter dia, minyak dia hitam. Satu, yang kedua filter sumbat. Nampak ni? Saya anu, coba fokus ini. Minyak dia sumbat. Ini filter macam tidak ditukar. Macam tidak ditukar. Coba kita tengok kedudukan minyak dia, nampak? Kita tengok. Tu. Nampak? Nampak ni? Oke. Minyak baru ada sudah nampak? Kasih nampak coba kameramen sini. Ini minyak ATF yang bagus. Nampak perbezaan dia? Nampak? Merah. Kita kembali di sini, coba dekatkan sini. Coba satu orang sini. Nampak? Apa beza dia ni? Hitam. Coba pergi sini tengok apa bezanya. Nampak? Ini merah hitam. So, ini minyak hitam, minyak ATM ini macam tidak pernah diganti. Itu satu. Kedua, filter ini pun saya suspek tidak diganti juga. Sebab kenapa? Nampak ni? Coba fokus di sini. Filter dia tersumbat. Filter ini macam berumur 10 tahun lah. Macam daripada beli ini kereta barangkali tidak pernah ganti. Sebab kenapa? Filter ini dah koyak di dalam ni. Tertutup dah lubang dia. Boleh nampak kameramen?
Ah, nampak? Boleh nampak dari sini. Ah, nampak? Boleh dapat? Tu nampak kuliah tu tertutup ni, nampak ni. Ni ni ni. Lubang ni. Ah. Ah, boleh dapat tak? Ah, jadi ah ini kita tengok ah. Kita tengok ini filter dia, minyak hitam ah. Nah. So ini kita dia pernah servis. Jadi kita tengok condition filter pun sudah sumbat. Ini filter macam dah 10 tahun dan kita tengok condition getah dia ni dah sumbat ni. Ah, sumbat. Ah. So kita akan tengokkan filter yang baru nanti sekejap lagi. Coba filter yang baru ada sana, coba ambil dulu. Filter baru. Ah, kita akan bagi contoh apa perbezaan filter baru dengan yang lama. Ini nampak kertasnya koyak ni. Dia punya cartridge dalam filter koyak. Dan kita tengok condition dia bagaimana keadaan dia. Nah, ini serbuk-serbuk kelas dia. Nampak? Nah, hitam. Ah, jadi kita tak tahu kenapa dia orang kalau betul baru tahun lalu takkanlah begini teruk, betul. Ah, ini daripada kotoran-kotoran daripada besi-besi clutch lining basah yang dalam gearbox tu. Ah, coba buka dulu tengok dia. Pasti buka dia punya apa? Filter saja. Okey. Ini kita nampak condition dia ya. Ah, kita nampak condition dia. Ah. Inilah keadaan gearbox dia. Ah, keadaan gearbox dia. So filter baru ada. Okey, ini filter baru. Ini filter baru. Ah, nampak beza dia? Ah. Okey, hitam. Lepas tu kita tengok di muncung dia. Ah. Kita tengok ni. Ah, filter dia. Ah, tu nampak. Ah, ini dia tengok ada patah tu, ada serpihan tertutup tu. Ah, di dalam tu. Ah, nampak tak? Nampak tak? Tu koyak dia. Ah, tu koyak. Ah, boleh nampak ah. So, saya beranggapan bahawa ini filter tidak ditukar dan minyak mungkin tidak ditukar. Kalau ikut laporan daripada customer, dia cakap 2021. Jadi daripada sini pun kita tahu bahawa benda ini dia tidak sebiska, tidak Allah alam. Kita bukan nak mencari salah siapa, tetapi saya cuma sedihlah disebabkan oleh kecuaian ataupun ketidakjujuran ini menyebabkan customer mungkin mengalami kerugian besar, iaitu gearbox mungkin terpaksa di overhaul kalau terlalu teruk di dalam body valve dia. So ini condition kita boleh tahu bahawa memang ini minyak gearbox tidak pernah disebiskan lah alam, sebab kalau dalam keadaan condition begini kami selalu servis juga ATA filter, tidaklah seteruk beginilah. Nah, tidak seteruk begini ya, tidaklah seteruk macam ni. So kita mengharapkan supaya customer alert lah untuk benda-benda begini, sebab kalau tidak servis ni boleh menyebabkan penyumbatan berlaku di filter dan ganti filter. Dan sini minyak masuk dari sini ya, dia duduk begini. Minyak dia sedut sini, dia akan keluar di sini. Jadi dia keluar akan pergi body valve. Okey, jom kita tengok body valve tu di mana. Sekarang body valve tu di sini. Saya kena baring dulu lah. Saya ambil baring dulu untuk saya senang kongsi lah ya. Okay, sekarang saya masuk di bawah. Kameraman boleh bercerap, saya bercerap juga untuk lebih jelas bagaimana sistem gearbox itu beroperasi. Okey, sekarang ini boleh tunjuk ah. Okey, komponen yang ini komponen ni. Ah, komponen yang ini disebut body valve. Sekiranya filter ni kotor, okey. Sekejap saya ambil itu filter. Allahu Akbar. Ah, kotor seluar. Okey. Ah, dia duduk macam ni. Ini lubang ni di sini. Dia sorry ya. Lubang dia. Begini. Dia duduk begini. Okey, dia sedut di sini. Dia akan masuk pergi body valve. Body valve ni dia ada solenoid. Dia ada sensor. Di dalam body valve ni dia ada sarang semut tau. Solenoid dia ada berapa biji? 1 2 3
456. Ah, ada function-function dia. Jadi pertukaran gear itu ditentukan oleh body valve. Ah, kita hanya bawa itu manual valve di sini, yang itu ada batang nih ini. Ah, kita bawa. Ini dia akan tolak, tetapi dia akan melalui parit-parit di dalam. Sekiranya minyak ini hitam nih, dia tersumbat di sini, menyebabkan body valve tidak dapat menghantar tekanan minyak performance kereta itu dengan baik untuk dihantar ke komponen-komponen lain seperti piston dia di dalam nih. So ini body valve sangat penting. Kita takut dengan keadaan begini menyebabkan body valve ataupun sarang semut ini akan sumbat. Sebab setelah kita bawa PGR ini, kita bawa PGR A, PGD, PGN, inilah. Setelah dia masuk PG body valve ini, dia akan tanya ECU untuk proses seterusnya sebelum dialirkan minyak tekanan tuh. So kita tengok body valve dia macam mana. Ini dia hitam. Nampak hitam nih. Dia akan sumbat. Ini komponen permukaan body valve. Jadi apa yang kita boleh buat sekarang ini, kita berdoa supaya kita masih boleh selamatkan lagi ini gabung. InsyaAllah, harap-haraplah kita ganti pintu baru. Dan kita cuba cuci ini. Tapi kita tidak buka lah sebab kita ditugaskan untuk buka saja ini untuk kita flushing saja dulu. Kita cuci, kita tembak dia. Mudah-mudahan komponen-komponen utama di dalam ini masih berfungsi dengan baik. Tetapi untuk makluman, sekiranya sudah berlaku begini, ada dua saja, sama ada masih boleh pakai ataupun terpaksa diobohol ini gabung. Tapi kita berdoa supaya dia boleh pakai lagi. Untuk makluman, betul, memang kereta ini pernah disebis baru saja, tapi gasket saja. Tapi filter ini macam tidak diganti, ataupun saya pun susah menuduh sebab kita melihat kepada bukti hasil daripada ini menunjukkan ini kereta memang tidak diganti filter. Sebab dia boleh patah serpihan di dalam nih. Kalau dia baru setahun, tidak mungkin. Ini kereta biasa lebih 10 tahun, 5 tahun kau tak ganti, dia jadi macam ini. Mudah-mudahan kita doa supaya customer ini dapat diselamatkan duitnya, yaitu kita hanya ganti filter dan minyak saja. So ini komponen-komponen ini perlu. Kalau berlaku penyumbatan di sini, mungkin tidak dapat operasi dengan baik. Tapi insya Allah mungkin selepas kita ganti filter, mudah-mudahan gearbox ini dapat bertahan semaksimal yang boleh. Okey, jom kita keluar daripada keadaan body valve ini dan kegiatan gearbox. Okey. So kita di luar sudah. Okey, kita kesini kameramen lah. So kita akan bagi tahu tentang penjagaan gearbox. Setiap 50,000 tu gantilah. Pastikan filter ni ganti betul-betul. Cuma kalau bolehlah customer-customer maybe ataupun mana-mana kenderaan yang menggunakan ATF, sekiranya mengganti ATF filter, minta itu pomen ataupun service center untuk tunjukkan yang telah diganti barang dia. Supaya kita mau tengok betul ke ada berlaku kita tukar ataupun orang hanya ganti gasket. Kalau mau tengok dia punya gasket saja, memang baru ganti. Tengoklah gasket ni macam baru ah. Ini gasket baru ah. Betul, ini baru. Tetapi filter ini saya rasa tidak baru. Jadi saya mengharapkan supaya kalau boleh ya, untuk nasihat saya sendiri, berlaku jujurlah supaya customer ni tidak mengalami masalah kerugian lagi besar. Sekiranya kita tidak tukar, dia boleh berlaku penyumbatan dan juga sistem jadi hitam. Obohol, mungkin gearbox terpaksa diobohol yang memakan ongkos mungkin dalam 4,000 hingga 3,500 ke atas. Disebabkan oleh filter saja, kita tidak servis, ataupun mungkin bukan salah customer, dah servis tetapi mungkin workshop terlepas pandang, dia tidak ganti, dia ganti gasket saja. Nauzubillahi min zalik. Itu kita tidak mau. Jadi kalau dia cakap baru 1 tahun, mustahillah dalam keadaan begini dan ada koyak dalam itu berlaku penyumbatan, mustahil. Ini kereta hanya 8 tahun, 5 tahun, 5 begitu barulah. Kalau orang tu ganti minyak saja, filter tidak ganti, mungkin akan menyebabkan masalah lagi besar kepada gearbox. Jadi apa harapan kita kepada customer maybe lagi base ini, kita berdoa supaya selepas kita ganti filter baru, kita flushing, kita cuci, kita tembak angin, mudah-mudahan kembali kereta dia secara normal. Tidak perlu lagi kita obohol dia punya gearbox. Itu sih harapan kita. Tetapi ini bukan jaminan, ini langkah awal untuk kita tolong customer supaya gearbox ini tak payah diobohol dulu. Kita buat dulu langkah, mana tahu langkah penjimatan ini boleh menyelamatkan duit customer lah, insyaAllah. Okey, itu saja perkongsian pada hari ini. Sekiranya info ini memberi manfaat, mohon subscribe, like ataupun share, supaya kita sama-sama belajar. Bukan kita pandai, tapi kita share ilmu apa yang kita ada. Mudah-mudahan dia memberi manfaat kepada orang lain, insyaAllah. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.